kasihan aja lah ngapunin dari mana. Kami berharap ya, sekalipun ada pandemi COVID ini, yang mungkin kalau satu bulan aja molor dari yang dijadwalkan itu oke aja, kita pahami. Karena kita berencana, mudah-mudahan paling tidak, walaupun kada menyeluruh selesai, tapi sudah bisa ini, pas hari jadi itu bisa disemikan cara ini oleh Pak Menteri rencananya. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa berkenan hadir. Jadi rencananya kita harus fix dulu di sini, jalannya termasuk loan PU, seperti apa, alhamdulillah sudah dianggarkan ya. Nah, jadi ada kerjasama yang baik lah ya. Karena ini kalau ini selesai kan ini luar biasa ya. Dan kita kalau sudah ini berharap mendapatkan lagi sesuatu dari kementerian. Karena kalau ini kada selesai, apa kita anggap juga yang lain. Jadi Ibu berharap ini selesai, artinya kita bekerja dengan serius walaupun di tengah pandemi ya kan.